بسم الله الرحمن الرحيم. كتب المصنف حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam bismillah itu sudah ada hidayah dan juga nihayah. Jadi kita yang kita baca ini, al-bidayah itu wa nihayah itu min isra'i wa mi'raji khairil bariyah, yaitu permulaan dan juga kesudahan daripada Isra Mi'raj sebaik-baik makhluk iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya awal dan akhir, permulaan dan juga hujungnya. Jadi maknanya Isra dan Mi'raj itu ada awal, akhirnya, dan ada permulaannya, ada kesudahannya. Baik, berarti kita namakan risalah yang kecil ini dengan al-bidayah dan nihayah. Tetapi antara bidayah dan nihayah itu ada antara dia, itu risalah insyaAllah tahun depan. Ma bainal bidayah wan nihayah, apa yang berlaku di tengah-tengah, di tengah-tengah permulaan dan kesudahan itu, apa yang berlaku. Bila risalah ni kita hanya membincangkan awal akhir saja, tengah-tengah itu kita tak kira. Faham tak? Jadi kita kata aku tengok kecil sangat, tak cerita pun Nabi naik borak, Nabi jumpa jin iprit, Nabi jumpa tu jumpa ni, tak cerita pun. Kenapa? Tajuklah al-bidayah wa nihayah. Kita jawab sini jawab awal hak akhir. Kalau orang ngaji hadis sebagai hadis Bukhari, hadis yang awal hadis apa? Hadis innamal amal bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Itu awal hadis Bukhari. Akhir hadis Bukhari apa? Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallahi al-azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'zham. Itu hadis itu. Khafifatani kalimatani, khafifatani bil lisan, thaqilatani bil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimah yang ringan atas lidah, atas sebutan, tapi berat atas timbangan, dikasihi di sisi Tuhan yang rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimah itu dipanggil awal akhir Bukhari. Ini pun begitu dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia ada awal, dia ada akhir. Awal itu dipanggil bidayah. Apakah permulaan Isra? Itu apakah pula bidayah? Kesudahan Isra dan Mi'raj. Arti yang kita sebut tu al-bidayatu wa nihayatu min Isra'i wa Mi'raji khairil bariyah. Permulaan dan kesudahan daripada peristiwa Isra Mi'raj sebaik-baik makhluk iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam risalah ini hanya membincangkan awal dan juga akhir. Apa awalnya? Awalnya ya
Nabi kita bertemu, berjumpa Allah Ta'ala. Mata akhir dia. Bila disebut Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam Bismillah itu ada bidayah, ada nihayah, isyarat, segi isyarat. Kita baca cara ringkasnya. Mari ya. Bismillah, ba itu adalah isyarat kepada bidayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ba, ba itu ialah titiknya ba. Titik ba itu isyarat kepada nuqtatul wujud al-majazi. Nuqtatul wujud hakikinya Allah. Nuqtatul wujud majazinya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu dinamakan kan bidayah, permulaan wujud. Nisbah bagi baru. Sebab tu Nabi kita ini dinamakan Al-Fatih lima khulik, pembuka bagi setiap yang tertutup. Alam ini tertutup dengan ketiadaan, maka yang membukanya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi kita itu awal Nabi kan? Al-Fatih lima khulik teringkas. Kemudian dalam Bismillahirrahmanirrahim ini juga ada Al-Khatim lima sabah. Mana? Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nama Allah. Dan Allah Ta'ala juga menamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim ini akhir bagi kalimah basmalah. Berarti Nabi kita itu Al-Khatim lima sabah, penyudah bagi yang terdahulu. Jadi Nabi kita bidayah, Nabi kita nihayah, Nabi kita khatim lima ughlik, Nabi kita khatim lima sabah. Okay. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda, kuntu awalan nabiyina khalqan wa akhirahum ba'than. Aku, Nabi kata, aku adalah Nabi yang pertama daripada Nabi-Nabi nisbah kejadian ciptaan. Dan aku yang terakhir daripada Nabi-Nabi nisbah utusan. Diutus aku yang terakhir. Tapi nisbah dijadi, aku yang mula dijadi. Maka dalam hadis itu juga Nabi kita itu bidayah nihayah, Nabi kita itu al-bad'u wal-ghayah, Nabi kita itu awal akhir kan? Nabi kita al-fatih al-khatim. Nanti kita akan baca dalam kita kifayatul muhtaj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi kita, nanti insyaAllah akan terbit berseri-seri. Nanti kita jangan pula apa ada elok Nabi kita dengan Tuhan di atas sana. Ada elok Allah Ta'ala dengan Nabi kita. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita, waja'altuka fatihan wa khatiman. Aku jadikan jika wahai Muhammad pembuka dan penutup. Nabi kita awal, Nabi kita akhir. Dan Nabi kita juga bersabda lepas pada itu, Nabi kata, waja'alani fatihan wa khatiman. Allah Ta'ala menjadikan aku pembuka dan penutup. Aku yang awal bidayah, yang akhir nihayah. Itu yang kita tulis nama al-bidayah wa nihayah. Dia ada rahsia dia yang tersendiri. Aku sendiri
diri sendiri. Ada rahsia-rahsia yang tersiar. Itu ringkas tu. Bila kita awalnya panjang, panjang lagi, cukuplah. Badan sebagai simbolik. Apa simbolik? Simbolik al-bidayah, al-nihayah. Baik. Dan begitu juga rahsia yang dari sebalik Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu Bismillah ni ikut ilmu apa yang kita nak baca. Kalau baca nama boleh orang ikut nama. Kalau tersorok boleh orang ikut sorok. Kalau baca balaghah boleh orang ikut balaghah. Kalau kau fikah, kau fikah. Kau tauhid, kau tersorok. Tapi yang kita baca ni mengikut Isra Mi'raj, maka kita orang mengikut Isra Mi'raj talaqim daripada konten asalnya. Itu. Baik. Maka kita tengok lagi khutbahnya. Dia kata Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. Segala puji itu bagi Allah yang telah mengangkat ia, ya Allah, mengangkat akan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Segala puji itu bagi Allah, tertentu bagi Allah, mustahak bagi Allah. Itu maklum dah, kan? Maklum dah. Yang telah mengangkat ia, ya Allah. Tengok. Di situ dahulu kata, Nabi kita Muhammad SAW ini mendapat kemuliaan dengan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka kita kena faham siapa yang mengangkatkan dan siapa yang diangkatkan. Dalam bab ini yang mengangkat ialah Allah, yang diangkat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu. Kan? Bila kata diangkat, Allah Ta'ala mengangkat, dia mesti ada sebab-sebab. Apa sebab-sebab Nabi kita diangkat? Apa sebab Allah Ta'ala mengangkatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita boleh ambil pengajaran di situ. Kalau kita nak diangkatkan oleh Allah kedudukan yang tinggi di sisi Allah di dunia dan akhirat, kita kena carilah sebab-sebab ni. Oh, kita akan diangkatkan oleh Allah. Cuma sebagai satu contoh, kan? Sebab kita diangkat, sebab Allah tak nak angkat kita kedudukan yang tinggi di sisi, salah satunya kena tawaduk. Orang yang bersifat tawaduk, bila mana dia bersifat dengan tawaduk, dia akan diangkat oleh Allah. Tapi bila dia sombong, dia ikut, dia terkabur, sampai bila dia tak akan diangkat, duduk dalam hina gitu, duduk dalam keinginan. Sebab itu kita tidak boleh sombong dengan ilmu, tak boleh belagak dengan ilmu. Aku tak yang ngaji, aku pandai, aku tak boleh ngaji kat dia. Cukuplah aku ngaji dengan di rumah sudah, sayang dengan masjid lah. Kau sombong, kan? Sampai bila nak diangkat, kan? Kalau sikap kita begitu, tak diangkat, tak dimuliakan. Jadi bila kita nak dimuliakan, diangkat oleh Allah, maka
kita miskin, mencari apakah asbab, sebab-sebab dimuliakan itu. Tengok Sayyidina Anas bin Malik. Beliau diangkat oleh Allah sebab khidmat kepada Rasulullah SAW. Itu sebabnya diangkat. Sayyidina Abu Bakar diangkat oleh Allah. Apa sebabnya? Kasih dia kepada Rasulullah SAW. Kasih dia, cinta dia terhadap Rasulullah SAW diangkat oleh Allah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, masing-masing mereka ada bahagian, ambil bahagian. Itu mereka diangkat. Secara umumnya, sahabat-sahabat ini diangkat oleh Allah kerana apa? Persahabatan mereka dengan Rasulullah. Secara umumnya, secara detail itu ada masing-masing kelebihan. Kawan ini lebih segini, kawan ini lebih segitu. Tapi secara umumnya, sahabat ini dimulia oleh Allah kerana bersahabat mereka dengan Rasulullah SAW. Batu dia punya, batu kita. Kalau kita sahabat dengan orang baik, kita jadi baik. Kita bersahabat dengan orang alim, insyaAllah dimuliakan. Itu sahabat, berkawan, bersahabat. Tapi bila kita tak mau kawan dengan orang baik, orang mulia bagaimana? Sila-sila orang kata orang jahat. Baik, kita tak nak cerita panjang, pendekkan saja. Sebab kita baca peristiwa Al-Bidayah wa Nihayah ini bukan setakat, bukan sekadar cerita, bukan sekadar kisah. Tapi kita kena belajar, kita kena belajar, kena tarbiah, kena ada tarbiah. Berarti kita tak suka baca-baca berkumpul. Nak ambil pengajaran tu, terbiar. Baik. Maka kedudukan yang diangkat oleh Allah, kalau kita tengok khutbah ni saja pun sudah cukup mencakupi dan peristiwa Isra Mi'raj tu. Kerana seorang tu betul-betul faham khutbah kita ni. Dah lengkap dah dalam tu peristiwa Isra Mi'raj secara ijmal. Lengkap dah. Tengok berdawai. Jadi Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi kita Muhammad SAW ini martabatnya, kedudukannya, darjahnya, makhluknya banyak kelebihan. Tapi yang nyata dalam peristiwa Isra Mi'raj, apa kedudukan Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala angkat tinggi ini? Siapa boleh jawab? Sebab jai itu yang terbaik. Jai itu mana yang baik? Jai dan bayi semua. Jai saja yang kita ada jai dan kita buat bayi semuanya. Apa martabat kedudukan yang dalam peristiwa Isra Mi'raj ni? Apa kedudukan Rasulullah yang Allah Ta'ala angkat dia? Cuba baca ayat Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ulangnya gaya ni. Pasal nampak aku tak sepek ni lebih.
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Apa dia? Abdul itu sifatnya rubudiyah. Sifat kehambaan itu kedudukan yang tinggi. Yang lain, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, mana Tuhan sebut bi'abdi. Kan? Ini satu kedudukan yang tinggi yang Allah Ta'ala angkatkan kepada Rasulullah SAW, iaitu maqam rubudiyah. Sebab maqam mulia itu adalah asyrafil maqamat, yang termulia daripada segala maqam ialah maqam kehambaan, ubudiyah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun. Dia tak sebut. Subhanalladzi asra bi rasulihi, bi nabiyihi, bi habibihi. Dia tak sebut itu. Mahasuci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya. Dia tak sebut mahasuci Tuhan yang menjalankan Nabi-Nya, Rasul-Nya, kekasih-Nya. Tapi dia sebut bi'abdi, hamba-Nya. Ini angkat. Allah Ta'ala mengangkatkan kedudukan Rasulullah SAW, iaitu kedudukan maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah itu asyraful maqamat, yang termulia, yang teragung daripada segala maqam-maqam yang lain. Kan? Oh, tengok. Dan dalam diisyaratkan benda ini, kata ulama, iaitu diriwayatkan dalam satu hadis. Ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah sampai kepada maqam yang tinggi dan yang mulia, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Apa Tuhan katakan Nabi Muhammad? Ya Muhammad, hey Muhammad, bima nusyarifuka, dengan apakah kami muliakan engkau, hey Muhammad? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata binisbati ilaika. Nabi kata iaitu nisbati ilaika bil ubudiyah. Kemuliaan itu yang kau muliakan aku, wahai Allah, iaitu engkau menisbahkan aku ni kepada engkau dengan kehambaan. Binisbati ilaika bil ubudiyah, dengan nisbahkan aku ini kepada engkau dengan kehambaan. Maka tu wanayan subhanalladzi asra bi'abdihi atau nisbati ilaika bi'abdihi abdillah, itu apa li tashrif, dengan hamba-Nya, Ya Allah, itu apa hamba kepada Allah, itu panggil li tashrif. Itu satu bentuk kedudukan yang mulia. Ini juga disebut sebagai tashrif Muhammadi. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kemuliaan ini tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Rasul-rasul yang lain tak dapat. Ini maksud. Segala puji itu bagi Allah yang telah mengangkat ia, Ya Allah, akan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, yang di akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang tinggi kedudukan dia, maqam dia. Bukan tak kata kedudukan Nabi kita tiap-tiap saat dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, bukan semakin menurun. Dengan dalil dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, kan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Maka ulama mentafsirkan walal akhiratu dengan mana walal lahzatul
الثانية خير لك من الأولى، أي من اللحظة الأولى. Masa yang kedua itu lebih baik bagi engkau daripada masa yang pertama. Apa maksud? Maksudnya, tiap-tiap saat Nabi kita itu semakin bertambah baik, semakin bertambah baik, semakin tinggi pangkat dan kedudukan yang diangkat oleh Allah. Ataupun dalam bahasa yang lain, maknanya setiap-tiap ketika, tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa, Nabi kita diangkat, diangkat, diangkat darjatnya. Semakin tinggi, 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 tinggi. Sebab tu Nabi kita sebut dalam hadis, La ya'lamu qadri illa Rabbi. Tidak dapat mengetahui kedudukan aku kecuali Tuhan aku saja. Siapa boleh tahu kedudukan Nabi? Tak ada siapa boleh kenal. Sehingga Uwais Al-Qarni pun menyebut, Sayyidina Abu Bakar yang kenai Rasulullah itu pun bukan kenai sebenar Rasulullah, tapi dia kenai bayang-bayang Rasulullah saja. Itu Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang rapat, rapik, kan? Kenai betul Rasulullah. Pun ulama kata dia bahawa kenai bayang-bayang Rasulullah, bukan diri Rasulullah lagi. Bah kita siapa? Allah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah sabda Rasulullah, La ya'rifu qadri ghairu Rabbi. Dari wa illa Rabbi. Tidak dapat mengetahui kedudukan aku di sisi Tuhanku kecuali Tuhanku. Yang lain daripada Tuhanku tak dapat tahu. Siapa pun tak dapat tahu. Ini kita cerita qadar, yakni kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mulia. Jadi kita bincang di sisi sudut yang lain. Kalau di sudut Isra Mi'raj, kedudukan Rasulullah, Allah Taala angkat Rasulullah ini sampai kepada setinggi-tinggi maqam rububiyah. Sebab itu Tuhan sebut dalam ayat Quran surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-aya. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya, hamba Tuhan, itafan hamba kepada Allah, itafan litasyarif, memuliakan. Itu juga dikatakan ulama dipanggil idhafat syaih ila makanihi. Min idhafat syaih ila makanihi, idhafat suatu kepada tempatnya. Nak cerita kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Allah Allahuakbar. Ini khutbah kita tahu Nabi bila. Tapi kita baca hatiah pagi insyaAllah. Slow, tak payah kedut. Nak khatam. Maka kita tengoklah, itu sedikit cerita tentang kedudukan Rasulullah. Maka kita memuji Allah, pujian bagi Allah yang telah mengangkatkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Tengok satu lagi. وأسرى بي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعظم ذلك فخرا. Dan telah Allah pada kata mengangkat. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjalankan ia, ia Allah. Akannya, jadi akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat menjalankan Nabi kita Muhammad pada waktu malam, bermula daripada Masjidil Haram, daripada tu pergi bidayah
Itu bedanya Isra. Permulaannya daripada Masjidil Haram kepada Baitul Nihaya. Hamdinahu kan min huruf jar. Maka huruf jar itu dia ada ma'aniya. Makna dia. Maka apa makna min? Makna min lil-ibtida. Ila, ila juga huruf jar. Ila huruf jar dia ada ma'ani maknanya. Apa makna ila? Ila itu makna intiha. Kesudahan. Permulaan ada penghujungnya. Ini bidayah nihayahnya. Jadi bidayah Isra daripada Masjidil Haram. Nihayah Isra Palestin, Masjid Al-Aqsa. Bidayah Mi'raj daripada Palestin sampai di atas sana itu nihayahnya. Itu kita ambil ke semua bidayah nihayah Isra Mi'raj dua ya. Pertamanya taubat. Setelah ada isyarat bertaubat, akhirnya dapat menemui Tuhan. Maksudnya kita kemuncaknya kembali kepada Allah. Fikir dia kena kembali kepada Allah, kembali kepada Sang Pencipta. Kan? Baik. Itu kaedah dah umuman. Maknamu tadi tinggal juga. Kena tinggal jadi naik. Bagi jadi tu nak muda jangan itu naik tu naik tu maknanya pasti orang ngaji nak muda pasti orang nak bagi tak tu nak muda tak jadi naik tu cuma makna orang tak tu jadi naik tu kita belajar nak muda bagi boleh baca bagi boleh tu cuma makna orang tak tu jadi jangan ada. Dan telah menjalankan ia akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu malam. Baca dulu kita urai daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Nah, maka besarkanlah yang demikian itu, demikian Isra. Nah, begitu. Besarkanlah demikian itu sebagai satu kebanggaan. Ini satu keagungan atau satu kemegahan, fakhra, kebanggaan atau kemegahan. Nah, kemegahan. Sepatutnya kita kena bermegah, kita kena bangga. Nabi kita diisrakan, dimi'rajkan. Itu satu kebanggaan bagi orang Islam. Satu kemegahan bagi orang Islam. Tengok Nabi kita tu, bukan Nabi orang lain. Ha. Nabi kita tu tengok Tuhan Isra dia, Mi'raj pula. Oh, kita bangga, sepatutnya kita kena bangga, kita kena megah dengan Nabi kita. Nabi kita tu. Ha. Hiduplah. Akhir-akhir zaman ni, ada puak-puak yang mengingkarkan. Dia kata, hey, mana masuk akal. Daripada Mekah Nabi Palestin, adat orang dulu 30 hari kebiasaannya pergi balik tu, pergi 30 hari balik 30 hari. Tak tahu Nabi kita ni pergi malam tu balik, pergi malam tu balik. Lepas tu pula pergi malam tu bukan semalam, bukan 12 jam, sak saya. Kita kena bahas, kita kena bincang apa sebab disebut dalam ayat Quran subhanallazi asra bi 'abdi lailan. Itu akan kita bahas pada waktu malam, insyaallah kita sambung esok. Nak kita perkemas sikit, nak beritahu pasal apa sebab pada waktu malam. Apa rahsia malam? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wa sallam 'ala
Allahumma aftah alayna hikmatika wa yashur alayna rahmatika ya rahmatullah. Allahumma aghfir lana warhamna wa tub alayna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan kama ballaghtana Rajab. Allahumma inna nasta'inuka ma 'allamtana فارجعه إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله